Thank you.
1141 Hijriah. Mudah-mudahan dengan asbab berkumpulnya kita pada sore hari ini menjadi asbab turunnya rahmat dan berkah kepada kita semua. Dan menjadi asbab pandangan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan menjadi asbab ampunan dosa kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang pertama-tama dan yang paling utama yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sekaligus kita harapkan doa dan ridhonya yaitu Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu' Al-Banjari hafizahullahu ta'ala wa ahlah. Amin. Sama-sama kita muliakan Syekhuna Syekh Muhammad Husaini Nabis Al-Batawi wa Syekhuna Syekh Aminuddin Al-Maliki wa Syekhuna Alim Dr. Sabran Al-Banjari hafizahullahu ta'ala wa ahlahum.
juga yang sama-sama kita muliakan seluruh staf pengajar Ma'had Az-Zain Al-Maliki Litapakoh Biddin, juga yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, seluruh lapisan masyarakat, yang sama-sama kita muliakan seluruh tamu undangan, para peserta daurah, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, juga yang sama-sama kita muliakan seluruh kawan-kawan santri Ma'had Az-Zain serta seluruh cawang-cawangannya yang berasal dari Malaysia, yang sama-sama kita semua harap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga sambutan dari ketua panitia daurah sekaligus pembacaan adab-adab majelis. Acara yang keempat itu sambutan sekaligus peresmian pembukaan daurah Muharram 1141 Hijriah. Acara yang kelima itu penutup. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Insyaallah akan dibuka atau dipimpin langsung oleh Syekhuna pada beliau pada di tempat Tuhan tersebut. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah tadi acara kita pada hari ini dan seterusnya berjalan dengan lancar serta mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Untuk ini kami mintakan kepada saudara kita Fardi pada beliau pada tabaqqal masykura. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'udzubillahi
Alhamdulillahi wahdah
wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati al-alimul allamah Syekh Muhammad Nuruddin Marhu al-Banjari al-Mahdi hafizahullahu ta'ala wa ahla. Yang kami hormati al-alimul fadil Syekh Ahmad Bushairi Namis al-Batawi hafizahullahu ta'ala wa ahla. Yang kami hormati mu'alim Dr. Sobron Effendi hafizahullahu ta'ala wa ahla. Yang kami hormati Syekh Aminuddin Al-Malizi hafizahullahu ta'ala wa ahla. Dan yang sama-sama kami hormati segenap alim ulama, para habaib, para aparat pemerintah, para jajaran Dewan Asatid, dan para peserta daurah, dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami selaku panitia daurah sebelumnya meminta maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Abuna Syekh Muhammad Nuruddin Marhu beserta Umuna apabila pada daurah tahun ini kami belum mampu memberikan khidmat terbaik kami. Dan kami juga meminta maaf kepada para peserta daurah apabila dalam penerimaan kami, pelayanan kami, penyajian kami yang masih belum memuaskan. Akan tetapi insya Allah kami selaku panitia akan selalu memberikan khidmat yang terbaik. Kemudian ucapan terima kasih khususnya kepada Abi yang senantiasa hari demi hari menasehati kita, mengarahkan kita untuk senantiasa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran Pro SNTV yang senantiasa memberikan donasi kepada kita semua, khususnya atas keberlangsungan acara daurah kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut andil dalam pelaksanaan daurah kita. Dan kami juga berterima kasih kepada para panitia daurah yang turut andil untuk pelaksanaan daurah kita kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah saya selaku ketua panitia akan membacakan adab-adab majelis. Sebelumnya kami memohon untuk para hadirin khususnya para peserta daurah agar bisa mengambil berat adab-adab majelis ini. Yang pertama, adab majelis terbagi menjadi dua, ada adab batin dan ada adab zahir. Adab batin yang pertama mengagungkan dan memuliakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan berita akhirat yang disampaikan. Yang kedua, membenarkan serta meyakini ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan berita akhirat yang disampaikan. Yang ketiga, berusaha membuat kesan dalam hati terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan berita akhirat yang disampaikan. Keempat, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Yang kedua, adab zahir. Yang pertama, hadir di dalam majelis dalam keadaan suci dan berwudu. Yang kedua, menutup aurat dengan sempurna dan berpakaian rapi, kemas serta sopan. Yang ketiga, mengusahakan
memakai wangi-wangian sebelum masuk majelis. Yang keempat, mengusahakan duduk iftirosh atau tawaruk. Yang kelima, menonaktifkan alat komunikasi selama taklim berlangsung. Yang keenam, tidak tertawa berlebihan. Yang ketujuh, tidak mengobrol atau bersimbang. Yang kedelapan, tidak merokok, makan serta minum selama taklim berlangsung. Yang kesembilan, usahakan tidak mengantuk dalam keadaan kuliah atau pengajian, terlebih lagi tidur. Kesepuluh, meminimalkan keluar majelis selama taklim. Kesebelas, tidak melakukan hal sia-sia seperti mengorek-ngorek hidung atau telinga, menggerak-gerakkan kaki, membersihkan jerawat atau kuku, dan semisalnya. Yang kedua belas, duduk merapat dan tidak membiarkan tempat yang kosong di depan. Yang ketiga belas, tidak melihat kepada selain guru, yaitu fokus kepada guru yang sedang menyampaikan kuliah atau pengajian. Yang keempat belas, tidak melihat kepada jam tangan dan jam dinding selama taklim. Yang kelima belas, ketika hendak bertanya, bersolawat dan membaca basmalah terlebih dahulu agar tidak khusyuk dan diam. Alhamdulillah, demikianlah adab-adab majlis. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan agar Nabi SAW tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, yaitu sambutan sekaligus peresmian pembukaan Daulah Paham 1441 Hijriah. Namun sebelumnya, agar kita semua tidak mengantuk, tidak lentoy, lesu, apalagi tidur, ayo kita sama-sama semuanya takbir dan salawat semuanya. Takbir! 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 Salamu ala Nabi! Baiklah, untuk menyampaikan sambutan sekaligus peresmian pembukaan daurah, mintakan kepada Syekhuna, kepada beliau banyak tempat doa tersebut. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Dimohon untuk asetis, ulama, persediaan menaiki pentas dan menikmati saat yang telah disediakan. Kepada Ustaz Badriya, Ustaz Iqbal Kambi, Ustaz Zaitul Farah, Ustaz Habib Ezzat, Ustaz Faisal Tahri, Ustaz Abdi Rahman, Ustaz Hatta, Ustaz Bulduha, Ustaz Najib Zubis, Ustaz Habib Amri, Ustaz Mansur, kepada Pak Haji Yusuf, kepada Ustaz Syamsul Kamal, kepada Ustaz Syaf, mohon untuk bersedia menaiki panggung dan menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril afsari wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaikatil muqarrabin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin ulama'ana al-ajilla duyufana al-a'izza ahbabana fillah. Pada sore hari yang teramat-amat mulia ini, di hari yang mulia dan juga di bulan yang mulia dan juga dengan program yang mulia, dengan kumpulan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kita dapat berkumpul dalam daurah ilmiah untuk yang kesekian kalinya, daurah Muharram 1441. Mungkin di antara daripada kelainan daripada yang lain dan yang teristimewa untuk daurah kita pada kali ini, yang dengan permulaannya dengan bulan yang bertepatan antara bulan September dengan bulan Muharram, dan juga bertepatan dengan hari yang teramat amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan kumpulan yang mulia, dengan waktunya dan juga dengan harinya dan juga dengan bulannya, dengan majlis yang kita adakan bersama, kita akan senantiasa selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia wa ukhra, fi dunia wal akhirah. Kami atas nama Ma'had Az-Zain Al-Makki, Al-Makki bukan Al-Maliki, Al-Makki li tafaqquh bid-din, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta daurah yang berdatangan daripada sana sini untuk memenuhi undangan kami dan juga untuk bersama berpartisipasi dalam pengajian daurah yang kita adakan atau dengan daurah tahunan yang senantiasa kita adakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kawan-kawan, sahabat-sahabat kita semuanya, baik daripada dalam atau juga daripada luar, ini akan menjadi asbab barakah bimujadwid ijtima'ikum. Dengan kita berkumpul saja di majlis yang seperti ini, pasti dan pasti dengan kita akan mendapatkan keberkatan, inayah, perlindungan, rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dengan jumlah bilangan yang ramai, kalau dibandingkan dengan kali-kali sebelumnya untuk permulaan, tentu dengan jumlah bilangan yang lebih banyak di kalangan para malaikat-malaikat yang berkerumun bersama kita pada hari yang mulia ini, maka sebagaimana tadi telah disebutkan tata tertib dan juga dengan peradaban kita di majlis zikir, agar bagaimana dengan kita tidak hanya sekedar dengan kita mendapatkan keberkatan daripada majlis, keberkatan daripada program yang kita akan bersama, tapi juga kita diantara daripada asbab akan menjadi asbab barakat terimbasnya keberkatan, kemuliaan, rahmat dan maghfirah, ketenangan dan keberingan dan ketentraman hati kepada sesiapa saja yang berada di sekeliling kita. Jadi sebagaimana kita perhatikan daripada salafun salih dan juga dengan generasi kita yang terdahulu, itu tidak hanya salihin fi anfusihim, tapi ternyata juga menjadi ahli salat kepada orang-orang yang berkerumun, yang senantiasa selalu tercampur baur hidup bersama berbujalasah dengan mereka. Jadi kita tidak mau dengan keberadaan kita di dunia secara khusus kalah dengan seumpama tatapan-tatapan yang kita tatap bersama, tidak hanya cantik dengan bunganya, tidak hanya cantik dengan bentuknya, tidak hanya cantik dengan rupanya, tidak hanya cantik dengan penampilannya, tapi juga mampu untuk memberikan kecantikan dan juga keindahan kepada kita bersama.
Jadi nampak kelihatan agak istimewa sedikit usaha daripada penitia, dan kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairal jaza atas inisiatif daripada tim dekorasi yang sedikit agak berbeda ketara, ada lampu, ada bunga, ya, yang walaupun bunga plastik, yang walaupun tidak ada bau-baunya, tidak ada wanginya, namun memberikan suatu keindahan juga dalam majelis. Jadi secara jujur dengan kita, sewajarnya lah dengan kita, kita berbicara seperti itu, secara jujur memang memberikan suatu keindahan, keserasian, kecantikan dengan background kita di belakang dan juga dengan keadaan di samping menyamping, yang mudah-mudahan tidak hanya keindahan daripada bunga-bunga yang indah tadi itu, tapi dengan bunga dan juga dengan dekorasi kita mampu untuk memberikan keindahan, belum biasan keindahan, kenikmatan, kenyamanan kepada kita-kita yang menatap atau kepada kita yang menyaksikan dan juga yang melihatnya. Nah, itu baru tidak lebih daripada bunga plastik, tidak lebih daripada seumpama keramik dengan seumpama lampu, dengan seumpama tembok, dengan seumpama karpet, sudah bisa memberikan keindahan dan kecantikan seperti itu. Kira-kira bagaimana dengan kita yang dengan kita, kita memiliki berbagai fasilitas. Kalau seandainya dengan kita, kita meminta dia berjalan, dia tidak bisa berjalan. Minta dia ngobrol, dia tidak bisa bercakap. Minta dia untuk memberikan respon, dia tidak bisa memberikan komentarnya. Sementara dengan kita, kita namlikukul dasyai. Bukan cuma dengan kita, kita memiliki bermacam-macam fasilitas, bermacam-macam fasiliti, tapi juga dalam waktu yang sama, yang dengan kita tuh dengan kegunaan atau juga dengan kemanfaatan yang ada pada organ-organ yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, yang sehingga dengan kita, kita mampu untuk menggunakan dan memanfaatkan segala-galanya. 1,1,1,000,000,000,000 jumlah bilangan makhluk yang Allah ciptakan, ternyata dengan satu persatu mampu dan dapat kita gunakan untuk kepentingan hidup kita masing-masing. Maka dengan kita yang tertunjang, baik itu dengan keindahannya, dengan tanamannya, dengan bunga-bungaannya, dengan makanan dan juga dengan minumannya, atau juga dengan kita, kita tunjang hidup kita dengan berbagai makhluk yang hidup. Berapa kira-kira yang disembelih, berapa kira-kira yang di siang, berapa yang dimakan, berapa yang diminum, berapa yang dipakai, berapa yang kita kendai, berapa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan kita, kita harus mampu untuk menunjukkan, membuktikan, memperlihatkan secara tulus dan ikhlas keindahannya, kecantikannya. Masya Allah, tabarakallah. Takkan dengan kita, kita tidak hidup fisik dan juga dengan rohani kita saat ketika dengan kita, kita menikmati sejumlah sekian daripada makhluk yang hidup. Takkan dengan kita, kita tidak punya semangat dengan persembahan yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih istimewa. Sedangkan daripada sejumlah sekian yang kita gunakan, itu ternyata telah memberikan keindahan dan juga keistimewaan kepada kita. Jadi kita tidak katakan sebagai makhluk yang memusnahkan keindahan dan juga dengan kecantikan atau dengan kehidupan daripada sebelas sekian makhluk, tapi kalau kita katakan seperti itu pun juga ada betulnya. Berapa daripada hidup yang kita makan, berapa daripada hidup yang kita siang, berapa daripada hidup yang kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, ternyata hasilnya pasif. Dikir tidak, syukur tidak, tahmid tidak, takbir tidak, senyap, diam saja. Jadi kita tidak mau jadi makhluk yang pasif seperti itu, salbi. Kita inginkan ijabi dalam kehidupan kita, menjadi makhluk yang positif, tidak hanya baik fi nafsi, tapi juga mampu untuk membuat orang-orang yang di sekeliling kita akan menjadi baik, tidak hanya sekedar mulia pada dirinya, tapi juga mampu untuk mengongsikan dan mensuasanakan suasana yang mulia kepada orang ramai. Jadi untuk dakwahan kita pada kali ini, kita akan beranjak dengan tiga buah kitab. Yang pertama, kitab Irsyadul Ibad Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Fahama Syekh Al-Malibari rahimahullahu taala, untuk lanjutan daurah yang kesekian kali, mungkin yang ketujuh, mungkin yang kedelapan, saya juga tidak menghitung, tapi kemungkinan-kemungkinan akan boleh selesai, akan bisa selesai pada daurah kita kali ini. Jadi masih belum dapat kita pastikan, kemungkinan akan selesai mungkin hanya dalam 10% saja. Kemudian yang kedua, kita akan mendaurahkan Man Huwa Al-Mahdi Al-Muntadhar,
Kitab ini sudah berusia kira-kira dalam 26 tahun yang lalu, saat ketika hangat-hangatnya dengan jamaah Arkam Al-Arkamiyin di Malaysia, yang pengaruhnya pada saat ketika itu sampai ke Tegalwaru, yang sehingga dalam paparan sejarah sejak lebih atau sekitar dalam 20 tahun yang lalu atau kira-kira dalam 16 tahun yang lalu, sehingga dengan kita-kita pada waktu berdomisili di sini, kita juga dibilangin daripada kumpulan jamaah Al-Arkam, jamaah Ustaz Muhammad, kumpulan Ustaz Ash'ari Muhammad atau Ahmad Ash'ari atau lebih kurang seperti itu dengan nama beliau, di mana dengan berkembangnya Arkam di Malaysia daripada berbagai aspek, di antara lain itu pengakuan daripada beliau yang beliau adalah sebagai pemuda Bani Tamim, kita ingin kepastiannya seperti apa, apakah Ustaz Muhammad Suhaimi yang berasalkan daripada Singapura itu memang betul sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mahdi, Imam Mahdi yang kita nanti-nantikan, Ustaz Ash'ari Muhammad itulah sebagai pemuda Bani Tamim. Ini diantara daripada latar belakang kenapa kitab Man Huwa Al-Mahdi Al-Muntadhar, saya rasa tidak ada dari puluhan bahkan ratusan kitab tentang Imam Mahdi ditulis, tidak ada yang mempunyai topik atau dengan nama Man Huwa, siapa dia Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sebab karena pada saat ketika itu keyakinan sebagian daripada sahabat-sahabat kita di Malaysia dan juga pengaruhnya ke Nusantara secara umum beranggapan bahwasanya Ustaz Ash'ari Muhammad Al-Arkami itu adalah sebagai pemuda Bani Tamim, bahkan dikatakan juga sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kemudian dengan kitab yang ketiga Al-Manhiyat, Al-Manhiyat akan kelihatan keindahan daripada yang indah, kecantikan daripada yang cantik, idealnya yang ideal, lengkapnya yang lengkap, sempurna yang sempurna, agar bagaimana dengan kita-kita mampu untuk tampil indah, cantik dan jelita, tampil indah dan bagus, Masya Allah, Tabarakallah, tidak akan dapat dihitung dengan angka sejumlah berapa daripada makhluk-makhluk Allah yang akan mendoakan kita dengan rahmatnya. Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamuhu. Saat ketika dengan kita-kita mampu untuk mengkondisikan dua perkara dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama patuh dengan al-awamir, dan yang kedua munzajiran, munzajir, menjauhkan diri daripada al-manhiyat, daripada segala perkara yang terlarang. Jadi boleh kita pastikan dengan dua patah kata, agar kita tampil sempurna, agar dengan kita-kita tampil bagus, agar dengan kita-kita menjadi insan yang ideal, azimun fid dunya wa azimun fil akhirah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, akan menjadi role model, contoh yang terbaik, mungkin kesan lempiasan dan imbasannya kepada tanaman, mungkin juga kepada tumbuh-tumbuhan, mungkin juga kepada lingkungan, mungkin juga kepada masyarakat. Dari sejumlah sekian hadis yang terpaparkan, yang dipaparkan, di antara lain Nabi kita bersabda, kalau terdapat satu orang saja yang soleh, menjadi orang yang soleh, itu ternyata kesalahannya mampu untuk mengamankan, mampu untuk membackup dan juga untuk memagari kehidupan tidak kurang daripada 100 keluarga yang ada di sekelilingnya. Nah, kita inginkan jadi seperti itu. Tidak akan mungkin dengan kita, kita akan mendapatkan doa daripada makhluk yang tidak mempunyai mulut, akan mendapatkan restu daripada makhluk-makhluk yang tidak berjalan, tidak mempunyai aktiviti sebagaimana kita, kecuali kalau pada itu dengan kita, kita patuhi pesan daripada khatib pada tiap Jumat, ittaqullah. Mari kita tingkatkan kualiti keimanan, keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan juga dengan meninggalkan diri daripada segala larangan. Dengan melaksanakan segala perintah, dengan melaksanakan segala perintah dan juga meninggalkan segala larangan, itu yang dipesankan kepada kita. Tapi kenapa dengan kita, kita tidak mengulangkan dengan al-awamir? Al-awamir itu tidak ada kesudahannya. Dia mempunyai jumlah bilangan yang teramat amat banyak,
Sementara dengan al-manhiyat, an-nawahi, perkara-perkara terlarang itu dapat dihitung dengan angka. Tapi bagaimanapun, satu daripada larangan yang terlarang seketika dengan kita-kita terlibat, satu saja daripada perkara-perkara terlarang pada waktu kita terbabit, itu mampu untuk mencemarkan 1001 awamir, 1001 perintah, adabnya, perintahnya, nasihatnya, kebaikannya, ubudiahnya, gara-gara kedagangan yang satu tadi itu mampu untuk mencemarkan keindahan, kecantikan yang cantik. Jadi dapat kita pastikan dalam kehidupan kita, Masya Allah tabarakallah, tampil hebat sebagai seorang penceramah, sebagai seorang penulis, sebagai seorang pengarah, tapi sepatah kata bosok daripadanya sudah mampu untuk mencemarkan segala kebaikan yang kita miliki. Idealnya kita beranjak daripada sana seperti pesan daripada, seperti pernyataan daripada Sayyidina Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kana nas, orang ramai senantiasa selalu mempertanyakan perkara-perkara bagus, perkara-perkara positif, perkara-perkara indah dalam kehidupan, sementara dengan aku kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syarri, sementara dengan aku senantiasa menanyakan perkara-perkara buruk agar aku tidak terbabit, agar aku tidak terlibat. Kenapa? Seperti yang kita katakan tadi, yang kadang-kadang perumpamannya sama dengan istilah dan slogan kita, hujan yang sehari, begitu kan istilahnya, hujan yang sehari sanggup untuk memadamkan panas sepanjang tahun. Satu kejelekan, satu kejanggalan, satu yang menistai agama atau juga pribadi atau dengan image kita, itu sudah sanggup untuk mencemarkan dan juga untuk membauri kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di sepanjang waktu. Ini diantara daripada asbab kenapa dengan kita memilih al-manhiyat pada daurah kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Santri tapis, bawa pen, catat barisan supaya jangan tidak tersalah. Nanti saya minta bantuan Bang Taufik terus tidak bergiliran untuk membantu membaca dua kitab yang kita baca bersama. Satu dengan kitab al-manhiyat dan yang kedua dengan kitab al-mahdi al-muntadhar. Kalau seandainya tidak habis pun secara intensif kita membacanya, paling tidak secara panduan dan juga dengan garis-garis besar yang ada dalam kitab al-mahdi al-muntadhar, siapa sebenarnya Imam Mahdi al-muntadhar, itu paling tidak dengan kita sudah tahu isi kandungannya secara global, yang sehingga kita tidak perlu untuk kita sambung pengajiannya pada daurah-daurah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi wa salatu wassalamu ala khairi bariyatih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Nanti dia terjemahannya bangun tu nahwi isbu, kira-kira dalam seminggu daripada permulaan bulan 7 2019. Waqa'at basari di sini, mata saya melihat ke salah satu daripada ratusan bahkan ribuan tajuk kitab yang ada tertera di tembok dari perpustakaan yang apa adanya, ala kitab al-jami'is saghir li khatimatil hufaz, kitab yang dikarang oleh al-imam as-suyuti ibn al-qutb. Di antara daripada gelaran aneh beliau bukan khatimatul hufaz, Al-Hafiz, Al-Mufassir, Al-Nahwi, Al-Faqih, Al-Allama, Syekhul Islam. Dari senarai kumpulan dan yang terentetkan daripada gelaran yang diberikan kepada beliau, beliau mendapatkan julukan anak kitab, Ibnil Kitab, sebab dengan beliau dilahirkan dalam perpustakaan. Khatimatil Hukmat Abi Bakrin As-Suyuti Rahimahullahu Ta'ala. Fa'akhadtuhu, saya ambil, saya buka, saya lihat juz yang kedua, hatta saraha, sehingga pandangan al-faqir saraha tertatap kepada kismil manahi, bahagian larangan-larangan dan cegahan-cegahan daripada hadis. Maka tarak terlintas dalam benak hati, an aj'ala hadal kisma yakuna inwanan, itu dengan bagian yang disebutkan di situ akan menjadi topik pembicaraan pada daurah yang kita adakan pada kali ini. Alladhi sayuqra, yang akan dibaca dan dipelajari di daurah Muharramiyah
سنة 1441 القادمة. وفعلا بذلت جهدي tak banyak mana, tapi bagaimanapun sedikit juga menyita waktu pulang dari kesempatan. Wakat tujuan min waktu saya ambil sebagian daripada waktuku untuk menyusun kembali hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Kitab Al-Jami'us Saghir ini punya saya punya memori sendiri dengan kitab tersebut. Saya rasa dalam hidup saya tidak pernah menghabiskan satu buah kitab yang terdiri daripada ratusan halaman dengan kitab Al-Jami'us Saghir. 11.000 buah hadis saya sempat membacanya dalam satu malam. Tapi karena atas satu kepentingan, atas satu tujuan. Tujuan untuk apa saja? Tujuan itu untuk memastikan betulkah Ustaz Asy'ari Muhammad itu sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, di mana pada seketika itu dengan pengikut-pengikut beliau mengatakan kriterianya ada tidak kurang daripada dalam 25 muasafat, 25 sifat khas khusus yang itu ada disebutkan dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Jadi atas tujuan kepastiannya betul ataupun juga tidak, dan juga dengan tujuan yang tidak bagus juga untuk menyerang dan juga untuk mendebat dan juga untuk menyalahkan mereka. Kira-kira pada tahun 44-45an di Mesir, maka saya baca kitab Al-Jami'us Saghir itu daripada awal hadis sekilas seperti itu sampai ke hadis yang ke-11.000. Itu cuma hanya dalam satu malam. Setelah itu udah enggak pernah lagi bikin seperti itu. Baca dalam 2-3-4 jam sudah tertidur. Kalian baru dengan mukadimah sudah mengantuk. Jadi kita harapkan dengan bidayah yang lebih semangat, dengan permulaan yang lebih berapi-api, sehingga dengan kita sampai ke penghujung daurah. Tadi sebagaimana tersebut, agar bagaimana dengan keberadaan kita di sini, duduknya, penampilannya, zikirnya, tasbihnya, ubudiyahnya, pengabdiannya, itu memang betul-betul yang dengan kita tidak perlu merubah posisi dan juga tidak perlu merubah duduk, tidak perlu merubah keadaan, dan juga dengan kita tidak perlu untuk membuat rentak yang lebih rapi, yang lebih indah, yang kalau seandainya hadir bersama kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kira-kira secara pasti dengan kita selayaknya pada waktu kita duduk dengan para malaikat yang kalau dengan mata kepala kita dapat menatap satu persatu daripada mereka. Jadi kita tidak perlu rubah duduk, kita tidak perlu kemaskan pakaian, kita tidak perlu merapikan suasana dan juga dengan keadaan, sebab kita memang sudah berada pada yang terbaik daripada segala-galanya. Jadi idealnya agar bagaimana keberadaan kita di majlis zikir di rumah Allah untuk seumur hidup, bukan untuk sementara kita berdauran saja, siapapun yang duduk, apakah pejabat, pihak aparat, pegawai tinggi kerajaan, atau juga dengan menteri, dengan presiden, kita tidak perlu merubah posisi, kita tidak perlu mengemaskan penampilan. Memang kita sudah kemas, memang kita sudah rapi, memang kita sudah indah, memang kita sudah bagus, memang kita sudah jadi qudwah hasanah yang jadi kebanggaan tidak hanya kepada orang-orang yang berada di sekeliling. Tidak ada yang tersinggung perasaannya, tidak ada yang merasa kecewa dengan keberadaannya, tidak ada yang merasa tidak nyaman dengan penampilan dan juga dengan keadaannya. Satu persatu merasa bening dan juga merasa tenang daripada ketenangannya, bening dengan keberingannya, khasyah dengan tadabburnya, engkisah dengan ubudiyahnya. Itu yang kita harapkan, itu baru kita layak untuk menjadi atau tergolong dalam kumpulan walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan umat manusia. Jadi dengan gaya yang seperti itu, tidak hanya dengan kita tampil indah dan bagus sebagaimana kita katakan tadi, tapi membuat orang jadi bening dan tersenyum. Kalau dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di majlis-majlis yang seperti ini, kalau sanjangan baginda hadir, kalau tidak hadir pun takkan dengan sumpama kamera digital, handphone, peralatan komunikasi canggih yang kita gunakan sekarang ini ternyata dapat diikutin oleh saudara-saudara yang berada di luar. Kira-kira dengan leluasa kutada Ar-Rabbani, bukan Al-Yabani, bukan Al-Eurobi, bukan juga Rosi, bukan dengan teknologinya Rusia, Jepang,
Jepun, Korea, China, yang sehingga dengan kita mampu untuk menyaksikan secara live di mana saja tayangan atau juga dengan acara itu diadakan, apakah dalam bentuk hiburan, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, uji sound system dulu, ya hanana, ya, sebab mereka baru beli, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, da'arati bidhuhurin Nabi Ahmad, masih dalam 40% saja, belum, di samping suaranya enggak bagus, tambah seton sistemnya kurang bagus, nah, jadi kurang bagus semuanya. Jadi coba tolong nanti dimainkan lagi. Tadi saya sembahyang di Masjid Ar-Ridwan, Masya Allah, terpikir yang pertama terkesan dengan saya begitu adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemar suara, Masya Allah, Tabarakallah. Sound systemnya enggak mahal, tapi Masya Allah, Tabarakallah, suaranya bagus. Kenapa? Sebab memang yang bagus, yang indah, itu adalah idaman kita bersama. Masya Allah, Tabarakallah, dah bagus sorbannya. Sorbannya Habib Umari, jubahnya Jailani, penampilannya Nawawi, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kita daripada sorban itu masuk ke dalam hati, tidak mau saja, tidak maunya sekedar sorbannya, sorbannya Habib Umar, jubahnya Jubah Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi dengan ilmunya mereka, peradabannya mereka, sopan santunnya mereka, ibadahnya mereka, zikirnya mereka, tuh sorban Habib Umar di belakang, Masya Allah, Tabarakallah, bagus, Alhamdulillah. Tak siapa saja lah, tak kisah lah, tak penting lah kamu siapa, tetaplah tengok sana, tengok sini, Masya Allah, yang penting akhlaknya Muhammadiyul Hal, akwalnya Muhammadiyul Hal atau Muhammadiyul Akwal, itu yang kita dambakan. Bapak Nafillah, Insya Allah kita akan mengambil masa dengan kitab yang pertama. Mudah-mudahan dalam 1 jam seperempat tiap majlis kita adakan, mudah-mudahan dalam 4-5 majlis kita dapat kita khatamkan. Jadi ini memang sedikit agak kilatan, mudah-mudahan, nah itu yang kita targetkan dulu. Yang walaupun kitabnya kelihatan gede, tapi kalau kita buka lembaran pertama langsung kita melompat ke lembaran yang ke-79, habis lah, gak terlalu lama dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan 7 min waktu liurati batil kal hadis al-mutanawwi'ah, saya ambil sebagian daripada waktu saya untuk saya menyusun hadis-hadis yang ada di dalamnya. Wa qasamtuha ala iddati anawin, ra'isyat, dan saya bagikan kepada beberapa topik, beberapa anawin ra'isyat indu. Wa tahtakul inwa, dan pada tiap topik ada terdapat beberapa buah hadis. Arti tatanasabu ma'ahu, tatanasabu ma'ahu binazari, mungkin saja ada terdapat berapa hadis siswanya masuk ke sini, ini masuk ke sana, ya kan, yang namanya kilatan, waktu serba terhatan juga serba terbatas, disamping juga dengan kesibukan. Jadi kalian tidak perlu komen, ini sebenarnya hadis ini layaknya masuk dalam bab yang ketiga, enggak usah komen begitu, buang-buang masa, yang penting hadisnya paham. Jadi jangan tentang sistematiknya, ini kitab kok kabarnya agak remang-remang gitu, kok kenapa enggak di eliminating yang kilat, itu enggak perlu. Ini alinea pertama sebetulnya itu, ya memang diskusi seperti itu tuh buang waktu. Kita di kalangan mahasiswa kita Indonesia dulu pada waktu di Mesir, yang diperdebatkan tuh tentang sistematisnya, ya bagus, tanda kuliah, tapi isinya diamalkan enggak. Jadi kadang-kadang setelah selesai perdebatan yang panjang makan waktu yang sekian hari tadi itu tegang semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya pada balik. Itu ceritanya. Jadi biar kita enggak banyak ngobrol, tak banyak komen, bukan juga acak-acakan apa adanya, enggak ada juga. Ini kan sudah lumayan bagus nih. Mahal harganya, masa alhamdulillah bagus. Bukan mengatakan tidak bagus, akan tetapi kalaulah ada seandainya kekurangan-kekurangan dalam kitab itu, tidak perlu kita buang waktu untuk kita mengomentarinya. Alhamdulillah, seindah, secanggih, selengkap, sesempurna apapun, pasti dan pasti akan ada kurangnya. Jadi insyaallah dengan kita tidak ingin meluangkan waktu
untuk mengomentari tentang percetakan model bentuk rekayasa desain dan lain sebagainya. Dia ingin kita pastikan apakah diri kita sudah terhindar daripada larangan-larangan yang disebutkan di dalam hadis babah dan intahait setelah selesai kepada hadis yang terakhir daripada kitab Al-Jami' As-Saghir. Ittadaha li anna adadaha tata'adda mi'atai adesen. Ternyata hadis-hadis yang terkumpul yang termuat di dalam kitab tadi itu dan yang susun-susun kembali itu melebihi daripada 200 buah hadis muqassamatan ala samani ati abwab, terbagi kepada 8 bab. Wa ba'dal intiha katabtu hadil muqaddimatil wajizah, katabtu hadil muqaddimatil wajizah ilman bi anna madata hadal kitab, madata hadal kitab, materi bahan kandungan yang ada dalam kitab Al-Manhiyat Bisunnah itu kesemuanya diambil daripada satu buah kitab saja, mintilkal kitab Al-Jami'us Saghir. Wa laysa li illa mujarradu tartibin wa i'dad, wallahu asal ayyam fa'abihi. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kullal qari'in wa muttali'in wa yusib. Titiknya itu salah, komanya salah, dibetulkan mengharib nanti. Jadi ayyam fa'a wa yusib itu tertibnya, ayyam fa'a bihi kullal qari'in wa muttali'. Nanti wa yusib wa yu'ib itu kalau kita tetapkan situ jadi enggak betul, memberikan pahala dan memberikan pertolongan. Qala wa yusib, yang fa' wa yusib, wa yu'inal amala bi kulli ma fihi, dan juga memberikan kemudahan untuk kita beramal dengan sisi kandungannya. Kulla mujiddin, kepada tiap orang yang bersungguh-sungguh, yang mendengar, yang sami' dan yang mustami', innahu ala dhalika qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi an-nabiyil akram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bogor 87, tanggal 8 bulan 7, dan itu dekat kan, masih dalam beberapa bulan saja, pada tahun 2019, bi kalamil faqir Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, belum pernah menjadi Al-Maliki, ke Al-Maliki, Maliki itu Allah, bukan saya, Maliki Allah. Kanallahu lahu wa ahsana bidarin ahwalahu. Ini doa yang senantiasa selalu dicantumkan oleh Syekhuna Syekh Hasan Masyad dalam mu'allafat beliau. Kanallahu lahu, moga Allah senantiasa selalu bersamanya. Wa ahsana bidarin ahwalahu, dan Allah perintahkan di dunia dan di akhirat tentang ahwal dan keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi taharati an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayustanja bi ma'ratin aw azmin. Nabi kita mencegah kita untuk kita beristinja, untuk kita beristinja setelah kita buang air kecil, setelah kita buang air besar, dengan menggunakan dua benda. Yang pertama ba'rah, itu artinya najis atau tai kering, kemudian yang kedua au bi azmin. Kalau dengan yang pertama, target kita limada, kenapa dilarang dengan yang pertama? Sebab target dan tujuan daripada istinja itu adalah untuk tathir, untuk kita mendapatkan kesucian zahir dan batin, agar dengan kita menjadi bersih. Apakah mungkin dengan kita membersihkan yang kotor itu dengan menggunakan yang kotor? Untuk kita membersihkan yang kotor, kita bersihkan dengan yang bersih. Ini taklid yang pertama, kenapa tidak boleh dengan ba'rah. Taklid yang kedua, kenapa tidak boleh dengan adham, itu sebagai tanda ijlal dan ta'zim. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kita mengkaitkan seperti ini, di antara daripada hikmahnya, jangan sampai ini tempat tafako, ingat untuk seumur hidup, kalau abi meninggal pun juga diingat untuk selama-lamanya. Ini tempat tidak pernah kita gunakan untuk hiburan, tidak pernah kita gunakan untuk musik, untuk dangdut, untuk karaoke. Jadi jangan sampai dengan kita tidak mengambil suatu hikmah daripada hadis yang kita baca di sini. Tidakkah yang namanya tulang, kita dilarang beristinja dengan tulang, sebab tulang tadi itu adalah merupakan penahan kepada daging yang ada di sekelilingnya. Kita makan dagingnya, kita buang tulangnya. Jadi yang bagaimanapun, tulang itu diantara daripada berjasa kepada kita. Kenang jasa baiknya. Sebelum taklin yang dikatakan itulah makanan jin, Nabi kita ditanya oleh mereka tentang makanan yang mereka makan.
Jadi Nabi kita bersabda itu dengan tiap tulang akan kembali penuh dengan daging-dagingnya. Itu yang pertama sebagai tanda ikram dan ijlal kepada jin, kepada mereka. Memang kita tidak makan tulang, tapi dengan kita memberikan penghormatan kepada yang itu menjadi makanan mereka yang pertama. Kemudian yang kedua, agar dengan bekas daripada yang baik itu jangan kita nodai, jangan kita kotori. Nah, jadi kalau seperti seumpama dewan, seumpama Allah yang kita gunakan untuk zikiran, tasbihan, salawatan, ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta ba'dallah imuntamadi, dan seterusnya. Jangan selepas itu kita gunakan untuk sinema, untuk bioskop, untuk tontonan film apapun yang namanya tempat-tempat mulia, kita kekalkan kemuliaannya yang walaupun itu tidak lebih daripada bekas. Bekasnya dulu itu tempatnya Pak Kiai, dulu itu tempatnya para habaib, itu adalah perhimpunan majelis ulama. Itu jangan sampai cuma orang Yahudi dan Nasrani yang kenal betul tentang pengekalan bekas, peninggalan-peninggalan yang ada sejarahnya. Bahkan kadang-kadang tidak lebih daripada sepatu, baju, selendang dan yang sejenisnya, daripada pakaian atlet, artis dan juga dengan seniman atau dengan binatang-binatang filmnya, itu dipandang hormat dan juga dipandang mulia. Masa kita tidak belajar? Mereka tidak punya role model seperti ini, tapi dengan kita punya. Kenapa dengan kita ada larangan? Supaya dengan kita dapat memahami yang pernah terkesan indah, terkesan dengan ibadahnya dan juga dengan ubudiahnya. Tolong jaga dan muliakan. Ini untuk hadis yang pertama. Kira-kira begini boleh habis? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala numanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat hulal ma'a. Nabi kita mencegah dan melarang seseorang masuk ke dalam tempat mandi, ke kolam, ke sungai, ke laut, kemana saja ilah bilik, jadi kecuali dengan mengenakan mizar, kecuali dengan menutup daripada pusat sampai ke lutut. Jadi jangan sampai kebuka, jangan sampai hangai-hangai. Banjar pada orang Banjar, hangai-hangai, astagfirullahaladzim. Yang penting muka ditutup, sementara dengan punggung atau dengan pantat kebuka kelihatan, innalillah, astagfirullahaladzim. Ha, mizar ini atas keperluan, masya Allah, tabarakallah, untuk membersihkan anggota tubuh. Yang walaupun sasarannya untuk kebersihan, yang walaupun untuk anda membersihkan anggota tubuh kamu, tapi tetap juga adab-adab waktu kita mandi kita jaga dengan baik. Ini diantara daripada larangan bimizar pakai. Jadi supaya jangan sampai target dan tujuan yang bagus tadi itu dengan mencemari ketetapan hukum hakam Allah. Target kita bagus, supaya kita bisa mandi, supaya kita bisa bersih, supaya kita bisa tampil ideal dan bagus di mata orang banyak, tapi kita tidak tampil ideal dan bagus di mata hukum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pakai begini, jangan pakai begini, betul sebutannya, begini, begini, sama lah. Itu jangan dipermasalahkan. Apa saja yang masakan, maksudnya apa? Kalau apa maksudnya udah. Kalau kita masakan begini kah? Yang jelasnya pakai simpak kata orang Banjar, pakai cawat kata orang Kalimantan, atau pakai spenda kata orang Malaysia. Jangan. Jadi larangan bukan cuma hanya pada waktu kita di sungai, di laut, di kolam. Kalau pada waktu kita mandi di rumah pun juga seeloknya. Tapi larangan secara tahrim itu kalau pada waktu kita dua tatapan pandangan orang banyak. Dilihatin gak dilihatin tetap saja itu diantara daripada sebab mungkin kita akan kelihatan. Jadi mudah-mudahan santri, tapi tidaklah pakai jubah, pakai sorban terus masuk ke kolam, kan juga memalukan. Apa itu orang? Jadi ada dengan sebagian akhwat mandi kolam pakai nikab, pakai apa? Gantilah. Jadi nikab itu supaya jangan terlalu, tidak terlalu ketara sangat. Cari waktu yang sesuai untuk kalian mandi di kolam renang, tapi jangan pakai begini. Mereka syaratkan seperti itu. Masa dengan kita tidak mampu untuk mengantisipasi keadaan kita untuk tidak terbabit. Jadi di hotel bintang 5 Ustaz Tama tahu itu persyaratan untuk mandi kolam harus pakai begini. Begini maksudnya, begini makanya. Dia kasih gambarnya di situ.
Segitiga penamaan karena ditutup. Dua yang penting di depan karena ditutup. Yang lain musmuhem, tidak penting. Jadi halal dilihat tapi tidak boleh disentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyama sarrajulu zakarahu biyaminihi. Memangnya ada beda kita sentuh dengan tangan kanan, kita sentuh dengan tangan kiri? Enggak ada bedanya. Kalau pada saat ketika lagi sedang pegang kanan kiri sama naiknya, enggak ada bedanya kan? Allah kulihal. Tapi ternyata masyaallah tabarakallah, itu menurut kamu, kamu punya pandangan yang kerdil, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu jangan berbicara dengan pengamatanmu, dengan teorimu, kemampuanmu, kehebatanmu, keunggulanmu. Kau harus berbicara dengan lisanil wahyi, dengan lisan wahyu, dengan wahyunya Allah jalla jalaluh. Ada 1001 hikmah saat ketika dengan kita membeda-bedakan antara tangan kanan dan kiri, yang paling tidak intisalan, yang paling tidak ta'asyan, yang paling tidak kutuatan, yang paling tidak itibaan. Bikin baginda senyum. Jangan ada lagi daripada hari ini yang pegang cawan, piring, mangkuk, gelas dan juga alat minuman dan makanan dengan tangan kirimu. Jangan makan berdiri, jangan makan dengan tangan kiri. Alladhi ya'kulu biyami bishimali wa ya'kudu bishimali wa ishrabu bishimali. Yang makan, minum, memberi, menerima dengan tangan kirinya, sabda Nabi, innama huwa syaitan. Kalau ada yang bilangin kita anjing, kita tampar, kita pukul, kita tendang dia. Bagaimana kalau sampai yang mengatakan kita bukan lagi anjing, kita dikatakan syaitan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ketika dengan kita makan, minum, memberi dan menerima dengan menggunakan tangan kiri. Jadi untuk seumpamanya untuk kemaluan, itu tugasnya tangan kiri. Hah? Misalnya ya istibra, kita usap-usap, kita urut-urut daripada pangkal kemaluan supaya sisa daripada kencing itu habis misalnya. Atau juga kena kebetulan lagi apa, lagi gak pas ke lubangnya, ini kena ditolak dulu. Nah, jadi kan pada waktu kita kencing, kalau dibiarin saja dia sebibisa dia, sepapandai dia, atau seorang bayi sebibisainya, itu nanti tak kena lubang. Jadi gimana supaya kena lubang? Ya ditekan. Nah, pada waktu kita tekan, kita pegang, kita tondokkan, sam'an wa ta'atan, itu harus dengan menggunakan tangan kiri. Satu, Nabi kita larang. Nah, jadi bagaimana? Antum pikir sendirilah nanti bagaimana-bagaimana yang selanjutnya. Sebab ada lagi hal-hal yang memang dengan kita terpaksa harus menggunakan tangan. Bukan cuma pada waktu kita buang air kecil, tapi pada waktu kita dalam keadaan yang lebih daripada itu pun, mungkin kita tergunakan tangan kanan. Nabi kita larang. Santri ingat, jangan pegang kon. Ya, jangan pegang konnya. Konnya. Tul, jalan tul. Jangan pegang dengan tangan kanan, pegang dengan tangan kiri. Satu, wa yumsha bi na'lin wahidatin. Supaya kamu tuh memang betul-betul manusia yang sawi, cantik, indah, tampil ideal dan bagus. Jangan sampai kamu jalan dengan satu sebelah sendal. Jadi dengan kasut, kalau seandainya sobek yang sebelah kiri kanan, copot kedua-duanya. Kalau yang satunya hilang, udah enggak usah pakai sendal. Jangan pakai cuma satu. Sampai untuk urusan pakai sendal pun kita diajarkan agar kita adil. Satu, agar supaya dengan kita tidak membuat gangguan kepada anggota tubuh. Dua, agar dengan kita tampil bagus dan ideal di hadapan sesiapa saja. Coba liatin, Allah. Saat ketika dengan kita berjalan dengan sebelah sepatu, ini lagi kesemutan nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi begini nih. Belum diangkat. Semut. Oke, sudah bisa. Alhamdulillah. Gini. Ini kan tinggi sebelah nih. Apalagi yang tinggi yang seperti yang punya musibat yang sejengkal tuh. Wah, itu jamnya. Ini kan. Nah, seperti itu saja Nabi kita larang. Jadi bukan untuk menyusahkan supaya kamu tampil bagus. Kan betul kalau kita jalan normal begini, dari kita jalan. Atau kedua, bersikap adil dengan kedua kaki kita sendiri. Dan ketiga, supaya lo juga ngerasain apa yang saya rasakan. Saya kepanasan, kamu juga kepanasan. Saya nemat, kamu juga nemat. Kan begitu maknanya. Kalau satu pakai sendal, terus yang ini kepijak panas.
ini oke, okay, kita pakai sepatu yang sebelah kanan juga kiri. Tapi pada waktu kita copot kedua-duanya, oh, itu yang namanya berteman. Jadi yang namanya teman setia, sama-sama menderita, sama-sama menikmati, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu diantara dari banyak hikmat adanya larangan seperti itu. Yang kesimpulannya, kalau putus tali sendalnya, atau kalau pada itu copot, pada itu hilang, ataupun juga dicari-cari gak ketemu atau seperti apalah. Jadi imah kita tanggalkan kedua-duanya atau kita usahakan untuk kita mendapatkannya. Larangan wa yumsa bi na'lin wahidatin wa yastamil as-sama istimal as-sama itu dengan lilitan kain panjang lebar seperti yang dipakai semantu pucung, nah, itu dengan bedak dililit dengan kain sehingga tangan kita tidak leluasa untuk bergerak. Itu namanya istimal as-sama, termasuk daripada cara berpakaian yang terlarang. Alhamdulillah itu tidak ada. Wa yuhtaba bi sabin laisa ala fadhi min husay, dan juga ihtibar duduk seperti ini sedangkan tidak ada kain yang menutup kemaluannya. Ini seperti siap siaga seakan-akan seperti patriot mau ditembakkan, roket mau ditembakkan. Mereka duduk begini enggak pakai celana dalam, pakai sarungan, sarungnya sampai ke sini, santai aja, lihat-lihat dengan masalah. Yang penting jangan hilang, yang penting enggak terbang. Bukan begitu. Dia memang enggak bakalan terbang. Sebab punya kamu enggak ada sayap. Dia bisa terbang, ada jetnya, kalau ada sayapnya, kalau enggak ada sayap enggak bakalan terbang. Tapi tetap terbang enggak terbang dilihatin enggak dilihatin, duduk begini paling tidak kita diajarin ihtiram, segan dengan tatapan langit, bulan dan matahari. Ya Allah, loh. Bukan cuma lo saja, bukan kamu saja, bukan awak saja yang punya kon, yang punya, jangan salah sebut ya, Bapak Profesor Zakir Naik, bukan Zakir Naik, salah, bahaya tuh, takut, naik gak naik, tetap jangan duduk begini, ini duduk tiba-tiba ini duduk santai, hasilnya ada santri udah punya kain yang ngikat itu, nah, santai, jadi kalau memang pakai celana panjang oke, okay. Kalau gak pakai jangan. Jangan sampai melawan, mematahkan, memprotes, menangkal apa yang Nabi kita larang. Begitu saja. Jangan sekali-kali, jangan pernah dengan kita mematahkan Nabi kita bilang begini. Kau jangan bilang begitu. Ini insan. Yang kalau dengan guru memang kecewa. Kalau ibu dan bapak memang durhaka. Tapi kalau dengan baginda, sebutan kecewa, durhaka itu masih sedikit. Yang pada itu dengan kita mematahkan larangan daripada beliau. Kenapa? Sebab kita tidak mengharapkan syafaat daripada ibu dan bapak. Kita tidak mengharapkan syafaat daripada guru-guru kita secara umum. Tapi asyafa'atul ugma, itu kita harapkannya satu orang saja. Nabi kita bersabda, la yambaghi li ahadin, itu tidak dipersembahkan kepada siapapun kecuali kepada satu orang. Wa arju an akuna anahu, itu adalah makam al-wasilatul uzma, asyafa'atul uzma nanti pada hari kiamat. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakumal imamu, imam di situ presiden, sultan, tuanku, raja-raja, bupati, gubernur, kiai, maulana, semuanya tercakup. Ayyakumal imamu pauka syai'in, maksudnya duduk atas sesuatu. Qala ayyakuma al imamu pauka syai'in wa nasu khalfahu, maksud daripada kamsalat itu adalah julus, berdiri atas sesuatu sedangkan orang di belakang pada berdiri. Kenapa? Supaya jangan sampai kelihatan seperti dengan kita menyiksa pendamping-pendamping kita di samping, menyamping dan juga di belakang. Supaya jangan sampai dengan kita membedakan diri daripada mereka-mereka. Supaya jangan sampai nampak kita kelihatan takabur. Baginda Nabi kana la yatamayyazu an ashabihi. Di antara daripada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membedakan posisi daripada para sahabat. Dari sudut cara berpakaian dan juga dengan pergaulan yang ramah mesra, ramah tamah baginda dengan lingkungan dan juga dengan orang banyak, yang sehingga seorang badawi, seseorang tetamu delegasi yang datang daripada mana saja, kalau kali pertama datang ke Masjid Nabawi tidak akan mungkin tahu yang mana satu dari sejumlah sekian itu adalah Rasulullah.
Dari sudut pakar Nabi kita sama. Dari sudut khidmah Nabi kita sama. Dari sudut banyak berbagai sudut dan juga berbagai aspek, Nabi kita tidak membedakan diri beliau daripada orang banyak. Jadi dengan cara kita tadi itu, seperti dengan kita memperbudak pengawal-pengawal dan juga dengan guard-guard kita yang berada di belakang, samping-menyamping. Kemudian yang kedua, kita membedakan diri daripada mereka. Dan yang ketiganya, nampak tidak ada kebersamaan. Tidakkah Islam adalah satu-satunya agama yang menyamaratakan? Anasu kasnanil masyad, manusia itu macam seperti dengan gigi sisir, rata sama tinggi dan rendahnya satu. Kemudian yang kedua, kebersamaan dalam ubudiahnya, kebersamaan dengan akidahnya, kebersamaan dengan panduan dan juga dengan bimbingan agama. Pada saat ketika dengan kita dengan yang seperti itu, seperti dengan kita telah membedakan diri daripada orang banyak. Riwayat daripada Sayyidina Ma'qil ibn al-Asad al-Asadi, Ma'qil ibn al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblataini bi baulin aw ghaitin. Nabi kita juga larang kita menghadap kiblat pada waktu kita buang air besar dan kecil. Pada waktu kita buang air kecil, kencing, pada waktu kita buang air besar, berak. Jangan sekali-kali dengan kita menghadap al-qiblatain. Renung, pikir sejenak. Di mana kiblatnya? Kiblatnya kita hadap itulah Baitul Maqdis. Itu kiblat kita yang kedua. Kiblat kita yang pertama dan yang ketiga dan selama-lamanya itu Al-Ka'bah Musyarrafah. Pasti dan pasti pada waktu kita menghadap kiblat, pasti dan pasti kiblatnya Ka'bahnya tidak kelihatan. Tapi ternyata daripada jauh pun itu ternyata dengan kita dianjurkan agar nada ada beradab dengan tempat-tempat dan juga dengan arah-arah yang mulia. Maka kita jangan heran kalau pada waktu dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man tidak pernah menghujurkan kaki seperti ini. Dengar nih, liatin supaya terkongsikan pada kita. Tidak pernah menghujurkan kaki begini ke arah tempat kediaman kiai beliau, ke arah tempat kediaman Imam Hamad rahimahullah ta'ala, Hamad bin Muhammad rahimahullah ta'ala. Kenapa pada waktu ditanya, kau kenapa kalau menghujurkan kaki ke arah sana, timur, barat, utara dan selatan, tapi tidak pernah ke arah situ? Pada waktu ditanyakan, sebab kata di situ adalah arah tempat kediaman kiai saya. Di situ tempat rumah tu guruku. Dikatakan ada tidak kurang daripada 7 gang, 7 lorong, 7 jalan baru nyampe ke tempat kediaman Imam Hamad. Tapi sebagai tanda ikrom, itu diambil daripada mana peradaban seperti itu? Daripada arah kiblat. Maka tidak sepatutnya dengan kita pada waktu kita buang air, kedoklah kaki kita, maaf, pada waktu kita duduk, itu dengan kita menghadap ataupun juga membelakanginya. Kita elakkan di majelis-majelis, biasanya kalau sudah selesai majelis santai, santai. Jadi dengan kita tidak. Ini guru-guru kita masih ada di tempat, kaki-kaki kita masih bersama kita. Memang pagi sudah selesai, tapi orangnya masih ada di tempat. Jadi jauh sekali kita daripada peradaban yang tadi. Diatakan diantara daripada panduan dan bimbingan daripada salafun salih, dan itu dicantumkan di dalam kitab-kitab adab, doa Allahumma apa? Allahumma astur uyuba muallimina wala tudhib barakatim ana. Tuh. Allahumma astur uyuba muallimina. Anak terus wala tudhib barakat ulumihim minna. Itu doa diantara daripada doa yang tidak patut untuk dibaca di khalayak orang ramai. Macam seperti Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina wa dzunuba ulama'ina wa dzunub habaibina wa dzunub. Memang semuanya berdosa, punya kesalahan. Tapi kau sebut seperti itu sudah tidak sopan. Ya Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Bahasa kita mungkin oke, tapi kalau ke Arab tidak bagus. Dalam bahasa Arab Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayina. Udah-udah. Seperti itu secara global, secara umum. Tapi dirincikan secara terperinci. Allahumma ighfir dzunuba walidina, ampunkan dosa-dosa kesalahan ibu bapa kami, wa dzunuba masyayikhina. Memang masyayikh punya dosa, tapi jangan disebut-sebut begitulah.
dan ampunkan juga dosa-dosa guru-guru kami. Jadi menggambarkan guru-guru kami itu banyak dosa, banyak kesalahan. Terpaksa dan kemudian harus doakan supaya kiainya apa bersih daripada dosa. Begitu juga Allahumma sur uyuba muallimina. Itu murid membaca pada waktu pergi ke pengajian guru, dia baca secara sir. Sebelum dia datang ke majelis, sebelum dia ketemu dengan Pak Kiai, dia enggak mau kelihatan hal-hal negatif, perkara janggal daripada kiainya. Supaya jangan sampai ada pandangan sinis atau ada pandangan yang menodai hormat dan takdirnya kepada kiai. Maka dia berdoa sebelum pergi, bahkan ada yang bersedekah. Sedekah dulu, ngapain sedekah? Supaya Allah tidak tunjukkan, tidak nampakkan kekurangan-kekurangan yang ada dengan kiai dan juga yang ada dengan ulama kita. Kita bisa berpandangan sinis, hormat dan tazim kita akan pudar kalau pada itu dengan kita terlihat ternampak secara disengaja tubuh juga tidak kekurangan-kekurangan yang ada pada guru kita. Itu maksud daripada doa pada waktu kita pergi, bukan doa Allahumma stur uyuba muallimina. Itu memberikan gambaran muallim-muallim kita tuh banyak uyub, banyak dosa, banyak kesalahan. Terpaksa dengan santri-santri mendoakan supaya uyub muallim itu lenyap dan juga terhapuskan. Itu kesan adab yang Nabi kita ajarkan. Ka'bah tidak akan tercemarkan dan juga tidak akan ternodai seketika dengan siapa saja. Jangankan cuma hanya buang air kecil, buang air besar, kalau kedua-duanya itu dihadapkan ke sana pun tidak akan berkurang keagungan dan kemuliaannya. Tapi itulah takdiban lakum untuk mendidik agar dengan kita belajar adab sopan santun kepada tempat-tempat yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat takhallar rajulu, Nabi kita melarang seseorang takhalli, membuang air besar dan kecil. Dilarang, Nabi kita melarang seseorang menunaikan hajat di bawah pohon kayu yang berbuah. Jadi pertanyaan yang agak degil, pertanyaan yang nakal, memangnya kita makan tai? Yang kita makan kan buahnya, betul. Memang kita makan buahnya, enggak ada orang makan tainya. Habis kenapa dilarang seperti itu? Senyap diam kamu. Jangan komen macam-macam. Tidakkah dengan begitu diutus untuk itmama karimil akhlak? Innama bu'itsu liutammima makarimil akhlak, itu maksudnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak karimah, akhlak yang mulia. Jadi jangan sampai kau buang air besar atau juga dengan seumpama air kecil di bawah pohon kayu yang berbuah. Nanti buahnya jatuh. Yang walaupun buahnya tidak terkena najis, tidak terkena tai, tapi pada waktu kita mengutip, kalau kita tidak pun, kalau pada itu dengan teman kita yang mengambil, kan jadi enggak enak ngambil buah bersampingan dengan najis, bersampingan dengan kotorannya. Jadi kita katakan itu sebenarnya itu pelajaran kepada buah itu sendiri. Hei, kamu rambutan, kamu durian, kamu buah, jangan sombong ya. Seperti apapun nikmatnya, nyamannya kamu, manisnya kamu, tetap juga kamu menjadi tai. Itu bagi dia. Jadi bagi dia itu adalah sebagai sebab asbab tawadhu. Tapi bagi kita itu tidak layak. Sebab dengan kita akan menodai jenis-jenis makanan yang akan masuk ke dalam mulut atau juga ke dalam perut kita. Ini juga termasuk mimbabil adab. Kita dilarang buang air kecil dan besar di bawah pohon kayu yang berbuah yang pertama. Wa yatakhalla, dan juga buang air kecil dan besar ala dhabati nahrin jarin, di samping sungai atau juga di pesisir atau juga di tepi laut. Nahrin, air sungai, jarin, mengalir. Kita bukan lagi di tepinya, di dalamnya. Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Perasaan atau perlu dijelaskan lagi? Di tepinya saja enggak boleh. Gimana kalau masuk ke dalamnya? Ini di samping sungainya di situ. Cuman samping sungai. Jangan buang air besar, jangan menunaikan hajat di samping air yang mengalir. Malu dong dengan air. Hei, kata air, jangan sampai mantang-mantang aku yang jadi adab untuk membersihin kamu, terus dengan saya dibirain seperti itu lagi. Itu dengan keciuman baunya yang belum dia tidak mencium pun ternyata sudah tidak dibolehkan. Bagaimana kalau kita masuk ke sungai, terus dengan kita jadi sasaran ikan nila, ikan patin dan sebagainya. Orang pada bingung, kok gimana sih masalah tabarakallah? Sahir? Enggak. Wali? Enggak. Nabi? Enggak. Kok kenapa pada waktu dia nyalam, ikan berkerumun?
kan pada ngumpul semuanya. Rupa-rupanya mereka ada acara tasyakuran di situ. Bariklah Nabi marasak tanah wakin hajab benar. Hah, itu bagus kan, Masya Allah, tabarakallah. Ini kita pandang daripada sudut adab. Kalau kita pandang daripada sudut kesehatan, pemandangan, pencemaran air, pencemaran cuaca, suasana dan keadaan. Lebih lagi daripada itu, adin. Al-mu'amalatu adinul mu'amalatu. Agama itu adalah pergaulan. Jadi di antara daripada adab-adab yang Nabi kita ajarkan, jangan ada lagi warga Bogor, Jawa, Kiai, mulai daripada mana saja. Kita antisipasi diri kita daripada mandi telanjang bogel dan juga mandi buang air besar dan kecil di dalam sungai atau juga di sampingnya. Yang penting muka aku, asalkan tidak ada yang melihat aku. Masalah yang hanya nampak kelihatan sebab aku nak tunjukkan seperti itulah asal kejadianku. Itu konyol namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, hadis yang berikutnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri, lubang. Nabi kita cegah larang kita buang air kecil pada belahan, lubang, tanah retak dan juga yang seumpamanya. Ulama mengatakan atas dua pertimbangan, atas dua hikmah. Yang pertama, kalau ada binatang-binatang kecil seperti semut, nanti dia kebanjiran, dia kehujanan. Katanya kan sekarang musim kemarau. Kok dari mana datang air bosok nih? Nah, satu, kencing pada bolongan, retakan tanah, batu dan seumpamanya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada katak yang walaupun sekedar katak saja ada di dalam, katak begitu kepancing dengan air yang keluar dari tolong, wah lompat. Yo, kalau perempuan susah ngeluarinnya kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahalazim. Hikmahnya banyak. Anda boleh ngobrol dan juga boleh komen panjang tentang hikmah kenapa dengan kita dilarang untuk buang air kecil pada belahan, retakan, bolongan, lubang. Satu, kalau seumpama ular, ayo yang jadi sasarannya apa? Langsung ciut kan. Astagfirullah. Meninggal dunia innalillahi. Rasain itu. Jadi kata ular, mendingan daripada aku yang korban, lebih mendingan kamu yang mati. Akhirnya dia keluar daripada lubangnya, kena jadi sasaran bahaya kepada kita. Kesimpulannya, ada hikmahnya, tidak ada hikmahnya. Ucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan buang air kecil. Besar apalagi, tutup lubangnya, dia mau keluar. Ya Allah, ini mereka mau tawasul dengan apa kira-kira? Kalau yang tiga yang masuk ke dalam gua, tawasul dengan ibu dan bapak, tawasul dengan ketulusan dalam pengembala, dengan pengembala, tawasul dengan bakti, maaf, ketiga dengan yang mampu untuk mengawal nafsu dan juga keinginannya. Kata kalau pada itu terkurung dengan tai, dengan najis kita, tawasulnya dengan apa? Oh, itu menyiksa binatang, kesian. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fi qiblatil masjid. Sudah. Sama dengan yang tadi, kalau dengan yang tadi untuk kedua-duanya, sementara dengan yang ini untuk ke arah kiblat masjid, ila kiblati al-masjidi, qala naha ayyubala fi qiblatil masjid, baik kiblatil masjid, maksudnya jihatal masjid, ini larangan lebih khusus lagi. Tadi kita dilarang secara umumnya ke arah kiblat, yang sekarang dilarang secara khususnya ke arah masjid. Sebab bagaimanapun, kalau kita katakan kiblatul masjid, kiblatnya masjid, berarti al-Ka'batul Musyarrafah. Kalau kita katakan kiblat itu artinya arang, berarti tidak mesti dengan kita mengharap ke arah kiblat. Samping menyamping ke muka, ke samping menyampingnya pun juga seperti itu. Itu sebagai tanda hormat kita dengan rumah Allah. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayustanja ahadun bi'azmin, sudah, au rausatin, sudah, au humamatin, arang. Ini lebih daripada riwayat yang sebelumnya. Ketiga-tiganya tadi itu, kenapa dengan tulang? Itu makanan saudara kalian daripada jin. Kenapa dengan tulang? Sebab dia pernah terkesan sebagai makanan yang kita makan, dia diantara daripada penahannya. Kenapa pula dengan rausah? Sebab itu kotor, najis, raus, rik. Qala au humamatin, atau juga dengan arang. Jadi dengan arang pertama, kalau seandainya tidak ada hikmatnya pun, kita dilarang menggunakan humama. Sebab untuk kepastian bersih atau tidaknya pada waktu setelah beristinja, dengan warna hitamnya itu tidak ketara kelihatan.
Jadi supaya kita dapat memastikan pada waktu kita beristinja memang pasti dan bersih, maka dengan penggunaan sumpama arang itu tidak kelihatan, nampak seperti masih ternodai dengan warnanya. Dua hadis terakhir. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabula fi mustahammih. Mustahammi ay mughtasali, pada tempat kita mandi. Nabi kita bersabda kebanyakan waswas itu datang daripada sana. Jangan buang air kecil di kamar mandi, itu maksudnya. Di kamar mandi khusus yang enggak ada klosetnya, cuma untuk mandi saja, jangan kencing di situ. Kecuali kalau dalam keadaan emergensi, ya itu cerita lain, tapi kita kena lebih berwaspada, juga lebih berhati-hati. Kenapa? Supaya jangan sampai kita memberikan ruang setan untuk mengganggu kita pada waktu kita salat. Allahu Akbar, jangan-jangan tadi pada waktu kita mandi kepercayaan dengan kencing. Jangan-jangan pada waktu kita mandi tadi di sana, sebelumnya kita kencing, itu ternyata baju kita yang disangkut, atau juga dengan badan kita, atau dengan itu tercemar kotor, sehingga itu yang terkena anggota tubuh kita, membuat kita jadi was-was. Artinya apa? Di antara jadi pada hikmat larangan yang seperti ini untuk mengantisipasi kita, untuk kita menutup, menyekat sekatan-sekatan dan luasa nawafis, nufud, iblis masuk ke dalam hati kita. Kalau tidak tanpa permit, tanpa izin, tanpa kebenaran, dia langsung masuk menggoda kita. Kenapa? Sebab karena kamu yang memberikan kesempatan dan peluang kepada iblis untuk menggoda kita, mewas-was kita. Jangan-jangan pakaian Anda tidak bersih. Sebab karena kita mandi di tempat, bila kita mandi di tempat yang tadi dengan kita buang air, itu karena kita buang air di tempat yang kita gunakan untuk mandi. Hadis terakhir untuk putaran yang pertama. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabul rajulo. Bagusnya bahasa baginda rajulo. Nabi kita tak kata al muslim supaya orang kafir juga tahu secara kesehatan. Kalau kita ikut peran yang dalam TV log itu lama peran. Dah duduk begini, ini kencing kalau pada masa berduduk. Kaki dikedepankan, kencing. Jadi pada waktu kita kencing begini, salah habis. Kalau kencing berdiri begini, kencing begini, dan kalau sampai habis, dan juga istimrah, itu boleh dibuktikan. Setelah habis, banyak keringat, letakkan tisu, letakkan kain putih atau seumpamanya, bikin saja rokok begini, tetes akan keluar kembali daripada kemaluan. Jadi supaya jangan sampai rusak wudunya, rusak sembahyangnya, rusak sudah berarti rusak juga akhiratnya. Istimra bagus kalau kita bisa mengkondisikan kencing seperti ini, i'timad ala yusra dengan menjadikan kaki kanan terus kencing saja. Arahnya jangan ke arah kiblat. Enggak bisa ya seperti biasa. Kalau kita kan untuk seperti ini jangan kurang lagi. Apa? Sebentar saja. Itu makna istinja. Qala ayyabul rajul qa'iman. Jadi kalau kencing berdiri itu pasti dan pasti kalau seandainya sampai puas sampai habis sekalipun tetap saja akan masih ada sisa air kencing pada batang pada pangkal kemaluan. Hadza billahi taufik sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali washabbi wasallam fil ibadat. Insyaallah besok pagi kita di dataran kita akan masuk pada hadis larangan-larangan dalam ibadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamat kabul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alamat kabul seperti apa? Nabi kita bersabda orang yang sibuk berzikir sampai tidak punya peluang untuk meminta kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Ada enggak kira-kira zikir semulia kita berada di majlis ilmu? Azan salat maghrib, setelah maghrib kita zikiran, setelah zikiran kita makan malam, setelah makan malam selesai baru sembahyang isya. Tuh pas isya kita masuk putaran yang berikutnya. Murah kasih, silakan. Allahumma shalli ala sallallahu rabbuna alal nuril mubin Ahmad al Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أذان. Setelah azan, qomat dalam 15 menit baru qomat.